Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bajing Tech. Ngevlog meneh. Ini Mas Ber baru masang seal magnet. Wah, dengan penuh perasaan. Kali ini videonya tanpa background. Nah, kemarin banyak yang tanya, "Mas, lagunya terlalu keras." Nah, jadi ceritanya gini. Kemarin itu saya kan ngevlog morting, ya kan, yang video kemarin sambil muter MP3. Nah, MP3-nya itu ternyata lagunya setelah diupload ke YouTube diklaim sama yang punya lagu. Jadi terus videonya saya hapus. Terus diedit lagi, tak kasih lagu backsound itu. Ya maaf, memang backsoundnya terlalu keras. Soalnya kalau backsoundnya nggak keras, lagunya yang kemarin muter di MP3 itu masih kedengeran, nanti diklaim lagi. Terus daripada saya harus ngerekam lagi, mending ngedit aja lah, males. Ini habis istirahat, melanjutkan pekerjaan. Ini Mas Ber baru ngerakit mesinnya. Sudah beres. Tinggal dirakit. Ini Mas Andri modifikator baru bikin kopling hidrolis. Ini koplingnya yang siap dilas. Nah, ini kalipernya sudah dipotong. Ini model hidrolis dalam. Model hidrolis dalam. Jadi ya harap bersabar, harap maklum, kita kekurangan tenaga. Jadi ini orangnya ini kadang bikin kopling, kadang dasarin blok, kadang juga belah mesin. Nah, kalau ada aplikasi apa cangkok tangan kayak biar kayak apa itu siluman lipan itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tangannya ubah kabeh. Ini koplingnya siap dilas. Ada berapa ini? Ya ada beberapa lah. Nah, itu yang tanya kemarin kopling hidrolis tutorialnya. Tutorialnya kaliper dipotong. Ambruk. Bak kopling dipotong. Di senter terus dilas. Cret. Jadi kopling hidrolis. Nah, seperti itu. Penak tole ngomong. Penak. Nah, ini RXS-nya yang kemarin belum jadi juga. Ini yang RXS baru datang. Terus ini ada apa ini? Wah, ini orderan dari, ya adalah dari seller juga. Ini orderan suruh bikin kopling juga. Ini jumlahnya kalau nggak salah 10. Kalau nggak salah, wes modar-modar gile nggak wes sum. Hitung sih sum. Ini sepertinya stok buat lebaran ini koplingnya ini. Aduh. Ada berapa ini? Unboxing tab. Yes, gawe blok mumet, gawe kopling mumet. Randi gawean mumet. Telo. Oke, tab. Ya alhamdulillah disyukuri. Walaupun di luar sana masih ada yang ya istilahnya bukan meniru, bukan menjiplak bukan, tetapi mungkin mereka itu saking ngefansnya sama kita. Jadi apapun yang kita bikin itu membuat inspirasi bagi mereka biar bisa bikin sendiri. Nah, gitu. Kalau saya bilang mau niru gitu kayaknya kurang etis juga. Sama-sama anak motor kok nanti tidak dibilang piye yo minta-minta ke mau piye. Piro iki mau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 10 kopling sumodar ora. Yang itu tadi sing kuwi piro? 9.
Yang ini 9, yang itu 10. Ya, harap maklum ini. Wah, wes. Belum ini. Ini nah segini wah muter iki wonge. Wis. Jos alon-alon digarap, alon-alon digarap. Nih. Yang kemarin minta suruh nge-reviewin, Mas, blok RX kalau di porting seperti apa biar rotok jengat. Ini bentuknya seperti ini karo RX. Bedanya buring RX sama RX King itu lubang transfernya kebalik. Kalau RX King yang sini yang dekat ke exhaust itu besar, kalau RX itu kecil. Yang besar yang sebelah sini. Nah, makanya ini kita rubah ya semaksimal mungkin bagaimana lah. Yang sini udah jadi. Ini burungnya OB juga ya. Yang ini udah jadi. Yang ini baru dasaran, makanya itu belum rapi. Nah, itu baru dasari. Kalau yang sini insya Allah sudah. Inletnya juga baru dasari. Nah, itu buringnya itu tebelnya segitu. Atau sepol. Kemarin yang tanya, Mas, kalau morting berapa? Kalau di sini tarif morting 2 tak ya, kecuali Ninja itu 500.000, Bis R, Satria, Eric King, Eric S itu morting sama bubut kop itu 500.000. Jadi kalau ada yang tanya saya nggak usah jawab, udah tak jelasin di sini. Nah, kalau untuk blok OB, blok OB nanti ada tambahan biaya tergantung kekerasan buringnya. Kalau untuk blok JP Racing, untuk blok JP Racing kita patok harganya agak tinggi, soalnya pertama makan waktu, kedua makan benda kerja, ketiganya limikir rodok abot. Untuk blok JP Racing ongkos sportingnya 800.000 udah sama bubut kop seperti itu. Ini juga manusia mumet ini. Manusia, ini paculnya yang buat kerja, handpiece gede, handpiece kecil, handpiece bengkok. Ini handpiece gede juga. Terus ini handpiece juga. Ini. Nah, belum yang satu lagi itu yang di sana yang sering dipakai Mas Andri. Tuh. Itu RX-nya biru, kasihan itu. Ya, sabar, Mas. Ini mesinnya baru dirakit. Nanti insya Allah kepasang, terus setting, balik lagi ke Bekasi. Lama itu. Biasanya nggak sampai seminggu jadi itu, seminggu lebih. Tapi ya pengertiannya lah. Alhamdulillah yang punya tahu kondisinya seperti apa. Kemarin yang tanya bedelan kena pot fish air. Ini contoh knalpot fish air. Kalau bawa knalpot fish air, kegunaannya tergantung buat apa. Kalau saya lebih senang leher standar, soalnya pakai box filter. Terus kalau buat road race, yang sini dipotong ya 2 sentian. Terus pipanya ini dipotong separuh juga. Nanti kerucutnya di sini, kerucutnya ngikutin ini. Diameter sarangan sesuai kapasitas mesin 125 atau 116 cc. Terus tabungnya dalamnya dibersihin habis. Ini dikurangi 1 cm. Besinya di sini kurangi 1 cm atas bawah. Waduh, ketok rokok, ketok raposo iki. Ya maaf. Ini baru enggak puasa, soalnya ya piye ya nek lagi mumet gaweane ngene iki nek ra udut ra iso mikir e. Mohon maaf sebelumnya. Nih, yang penasaran sama kalau fish air kalau udah jadi. Ini speknya magnet standar, karbu standar. Knalpotnya sama yang punya kemarin dikasih mereknya Ahau. Ahau motor. Tuh, tapi kita rubah lagi. Ini kita rubah lagi, dalamannya kita rubah lagi biar spesifikasinya sama
kayak yang di mesin. Coba. Motornya stasioner. Ini punya bapak polisi ini. Dari platnya kelihatan ABG apa ABG bro. ABG bro. Wah, polisine ra gelem tuwa iki. ABG terus. Velgnya RCB. Piringan depan KTC banyak Diablo Corsa. Filter kepasang, karbu standar seperti itu. Ini reviewnya buat Vos 1Z 94 Albino. Asli putih, AB Kulon Progo atas namanya yang punya ini. Ini spesifikasinya body ori, cuman repaint. Keranjangnya SS1 Malaysia. Spionnya Honda Beat. Nah, seinnya juga masih bunyi. Nih. Pokoknya motor keluarga. Reflektor depan kristal. Master depan pakai RCB. Nah, ini dicoak. Kelihatan coakannya. Nah, gas spontannya pakai Kawasaki KSR. Jadi kalau Kawasaki KSR ada tombol starternya. Holdernya masih ori. Handle koplingnya Yamaha R25. Nih, jadi lebih panjang. Peleknya pakai BRT Jemco. Shock depan 125 set, kalipernya Nissin Samurai Brake, piringannya juga 125 set. Koplingnya Yamaha VCR, ini rasio 124 ganti, knalpotnya standar bobok. Sok belakang RCB klik. Behelnya punya Vis Limited. Seperti ini. Ya, ini overses 400. Jadi pakai pistonnya piston racing B Malaysia. Jadi kalau dihitung cc ya 128 cc. Cuman tampangnya tampang motor keluarga buat belanja, ada keranjangnya.
Nanti kita review jalan sambil ngambil kolteran blok seher kiriman yang dari Medan kemarin yang mau buat liaran. Ya, ndak dikira gawe-gawe nek ngarap liaran. Nanti kita kasih tahu bloknya seperti apa. Soalnya ini bloknya kan portingannya terlalu lebar. Jadi kita las pakai las aluminium terus dikolter lagi. Kita nanti berangkat pakai ini sama-sama Mas Ber mau nganter mesin ngeblok lagi. Ini mau OTW ke tempat bengkel temen ngerecoil baut mesin. Ini baut mesinnya ada yang aus, ono sing dol, terus di recoil. Belum punya recoil, jadi sementara ngurusui kancane, ya orang ngurusui kancane ding, memperdayakan kancane, ben podo-podo nyambut gawe. Nah, hari ini kita ngevlog, nah, sambil ngetes itu, nah, odong-odong sambil ngambil kolteran. Lanjut jalan, pakai dulu helmnya. OTW, OTW ber, OTW. Naik Yamaha F1 set. Ini arahnya mau ke Serandaan. Nah, kalau bengkel saya itu alamatnya di Kulon Progo. Kulon Progo Jogja, Kecamatan Lendah. Ini mau ngantar mesinnya ini ke Serandaan, ke tempat bengkelnya temen. Jalan-jalan santai. Kondisinya masih sepi jalannya karena corona. Di samping itu karena puasa juga. Walaupun orang-orangnya ini baru lagi nggak puasa, mohon dimaafkan. Jadi kalau seumpamanya mau main ke bengkel ya dicek di Google Map aja, ngetik Bajing Tech Shop Custom, nanti ada keluar sendiri di peta. Nanti di map seperti apa keluar. Kalau mau ngecek ke sini yang kira-kira kiriman belum datang-datang, mau ngecek nomor resi, ya nanti dicek di bengkel ada resinya enggak. Soalnya kalau Pak Pos itu kalau nganter resinya itu totalan. Ya saya udah jelasin berkali-kali sih. Biasanya yang kalau order barang baru pertama itu biasanya pada tanya. Se. Iki ono sing viral iki. Iki Toyota Avanza Xenia, tapi dalamnya buat ngangkut rumput ini. Nah, itu kelihatan rumputnya itu. Sangar ora nek wong desa mobil Avanza nggo ngarit. Ini enggak tertib lagi nerobos lampu merah. Soale polisine mung kancane dhewe. Dari jembatan Serandaan itu perbatasan paling selatan antara Bantul dan Kulon Progo. Itu cuma 2 km dari jembatan. Nah, ini jembatannya udah kelihatan. Nih, ini kita naik ke jembatan. Ini jembatan Serandaan, ini jembatan terpanjang di Pulau Jawa. Panjangnya ya 1 kilo lebih. Itu kalau sore di sini pada selfie-selfie, pada nongkrong-nongkrong. Tuh, itu yang jembatan yang lama, Laut Utara. Tuh, kelihatan. Tuh, jadi kenapa dibangun jembatan yang baru? Itu jembatan tengahnya ambles, nggak bisa lewat, makanya dibangun jembatan yang baru. Ini udah masuk daerah Bantul. Soalnya sebelah timur jembatan. Kalau sebelah barat jembatan itu Kulon Progo. Nah, itu kan kalinya Kali Progo. Makanya kalau sebelah barat Kali Progo namanya kan Kulon Progo, seperti itu. Tuh Bantul Projo Taman Sari. Tuh bapak-bapak polisi pada jaga corona.
ndak ono sing mudik, jare ra oleh mudik iki sing ngene. Wah. Bacing tek tukang nge-vlog iki saiki ora tukang nyambut gawe. Ceritanya itu dari dulu itu teman sejak kecil lah istilahnya, sekolah terus pada buka bengkel sendiri-sendiri ya, macam-macam sih dulu anak-anak bengkel itu, ada yang sekarang jadi tukang bikin knalpot, juragan knalpot, ada yang bengkel, ada yang jadi tukang cat, ada yang jadi polisi, ada yang jadi sipir, ada yang jadi tentara. Kalau yang orang nggak jelas ya insya Allah nggak ada yang jadi. Nah ini udah sampai ke bengkel teman. Nih, orangnya itu baru santai-santai tuh. Nah, itu di dalam itu. Puasa apa enggak itu? Oh, baru ngerakit posuan juga. Kula nuwun, Mas. Udut po? Ora. Ini mesinnya di recoil di sini biar dibetulin sama Mas Wawan itu. Nanti kita lanjut ambil koltran lagi. Ini Mas Bro kita tinggal di sini, itu mesinnya baru di recoil. Saya tak lanjut ngambil kolteran tempatnya Lek Joko. Jadi kalau tempat Lek Joko itu cuma dekat sini juga. Ya nggak sampai 5 menit lah. Jadi intinya itu bengkelnya itu bengkel desa semua. Jadi jauh dari keramaian, jauh dari kota. Jadi alat-alatnya cuma terbatas, orang-orangnya juga cuma terbatas. Tapi insya Allah bisa dimaksimalkan. Ini masuknya dusun Pedak. Pokoknya dari kemarin kalau jalan-jalan, suasananya suasana desa semua. Ada tikungan chicken kecil. Neng desa nih uang yayaan. Terburu-buru soalnya takut selak punya itu kang kolternya itu tutup. Jadi harus ngejar waktu. Terodo yayaan sidik. Neng desa ya ngebut ngene iki Mas Wisen. Rekanan bengkel saya, rekanan bengkel Mbak Cintek itu rata-rata cuma teman-temannya semua, teman-teman waktu kecil semua, jadi nggak jauh dari istilahnya teman dekat lah. Gitu. Ini tempatnya Pak Hatno, kalau mau supit di sini, bong supit ini, nah itu. Udah mau sampai tempatnya Lek Joko. Udah mau sampai tempatnya itu pinggir sawah itu rumahnya. Di suasana desanya di Bantul ini. Tapi juga jaraknya cuma deket, cuma sekitar 10 kiloan kalau dari bengkel. Nah ini tempat tukang kolternya di sini. Tukang kolternya Joko Kolter dan Bubut. Itu baru di kolter. Kulon Wun. Sudah beres? Ya. Hah?
apa nih Rek? Tapi ini wis lempeng? Wis lempeng? Wis lempeng ini? Oh, itu kemarin yang koltranya udah ditambal las. Ini yang kiriman Medan kemarin. Ya. Arang matur nuwun. Balik lagi ke bengkel, ini bloknya udah jadi koltranya. Fungsinya kalau dikasih keranjang itu kayak gini, nggak usah bawa-bawa tas. Balik lagi tempatnya bengkelnya Mas Rawan, ngambil mesinnya Pak Tentara Bekasi tadi. Yes, pokoknya bengkel wirawiri. Kemarin juga saya malah ya rada geli sendiri. Kenapa? Soalnya YouTube-nya itu ya maklum, pemula mainan YouTube, basicnya cuman tukang rusak motor. Kemarin ngupload YouTube diklaim ada lagunya, ternyata saya baru tahu kalau bikin YouTube itu nggak boleh ada lagu yang ada hak ciptanya, daripada nanti diklaim orang malah kita sendiri yang repot. Ya kemarin tahu-tahu dapat email YouTube-nya diklaim, ya daripada buat lagi terus tak edit kasih backsound itu. Ya bukan kok niatan dikasih backsound biar suaranya nggak jelas, enggak, tapi daripada saya bikin YouTube lagi nanti malah dikira dibikin skenario. Hampiri Mas Per, wah jalannya kayak sirkuit ini. Sampai bengkelnya Mas Pawan, ngambil mesin yang di recoil tadi sama ngambil Mas Ber, Mas Bro, makanya terus panggilannya Mas Ber, namanya aslinya kan Heru, terus panggilannya Bro, dipanggil Mas Ber. Nah itu udah jadi. Is ternyata belum jadi pemirsa. Ini masnya ini kalau ngerusak lebih tegel dari saya loh ini. Pokoknya beras-beras ini. Meng pukulnya entreng. Wah, meng pukulnya entreng. Abot wetan kae, Mas. 19 juta montore ming ngono kae. Sake yo. Wis mulai. Nyambut gawe meneh. Helme dienggo lho. Oh iya. Wah iya kok isis engko ndase. Ping pindho. Bareng Mas Awan iki. Mulai nyambut gawe meneh. Nanti kok wong dolanan pos one pengen.
OTW OTW. Balik kanan. Aduh. Aduh. Jembatannya kalau malam banyak yang motor juga ini, tapi nggak berani liaran soalnya dekat sama polsek. Kalau cuma nyeting-nyeting motor, ya kalau nggak ada polisinya, kalau ada polisinya ya gimana ya. Tuh balik rogonya, itu kesana 5 kilo udah laut itu. Jadi biasanya kalau orang-orang jauh lewat jembatan ini pada berhenti foto-foto dulu. Korden. Ngeblong bang jumeneh. Alhamdulillah udah sampai bengkel. Pas bensin entek. Ya, dah. Sekarang lanjut kerja lagi, ngevlognya udahan dulu. Lanjut besok kalau ada yang baru lagi, ada yang minta suruh ngevlog lagi, tapi ya jangan keseringan ngevlog, nanti ndak jadi YouTuber nanti. Wis bukan bengkeler lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.